Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amdinani wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita mengangkat kajian tematik ya dengan judul berbakti kepada orang tua semasa hidup atau setelah mereka meninggal dunia ya. Pembahasan ini penting bagi kita semua karena kita semua pasti memiliki orang tua. Ada yang masih hidup dan itu adalah kenikmatan yang sangat disyukuri, masih memiliki dua orang tua yang masih hidup. Dan tentu di antara kita juga ada yang orang tuanya telah meninggal dunia. Maka di antara amalan yang sangat agung, yang merupakan yang amalan paling dicintai oleh Allah dan sebab utama masuk surga adalah berbakti kepada kedua orang tua. Maka pada kesempatan kali ini saya mengingatkan diri saya pribadi dan juga para hadirin, hadirat, agar tidak melalaikan amal ibadah ini. Ya. Amal ibadah ini, amal yang terbaik, yang terkait dengan hak sesama manusia untuk bisa masuk surga adalah berbakti kepada kedua orang tua. Sebelumnya saya akan menyebutkan tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang keutamaan berbakti kepada orang tua ya. Allah menyebutkan hal ini kenapa? Karena secara umum kita lupa tentang kebaikan orang tua kita kepada kita karena banyak kebaikan yang mereka berikan kepada kita ketika kita masih kecil, saat kita tidak memiliki kemampuan apa-apa, saat kita tidak memiliki tumpuan siapapun kecuali kedua orang tua. Namun saat-saat yang kritis bagi kita ketika itu, kita masih kecil, tidak tahu apa-apa, sangat bodoh, tidak punya keahlian apa-apa, di mana jasa orang tua begitu besar, namun saat-saat krisis tersebut kita lupa karena masih kecil, apalagi masa di mana kita belum lahir di atas muka bumi, tentu kita tidak ingat sama sekali. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ayat-ayat terkait tentang jasa kedua orang tua karena jasa ini sangat mudah kita lupakan atau kita tidak ingat sama sekali. Contohnya Allah berfirman, وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَمَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Dalam surat Luqman ayat 14 kata Allah, kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Setelah itu Allah menyebutkan tentang ibu, حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. Ibunya telah mengandungnya dalam kondisi lemah di atas kelemahan ya. Kita tahu wanita ketika mulai mengandung dia mengalami banyak apa? Kelemahan ya, muntah-muntahlah, susah makanlah ya. Yang bikin dia susah makan siapa? Anaknya dalam perutnya. Kita dulu yang bikin susah makan ibu kita, yang bikin ibu kita muntah-muntah adalah kita ketika dalam perutnya. Namun semua kita tidak ingat karena kita belum muncul di atas muka bumi. Makanya Allah yang ingatkan. Allah mengatakan wahnan ala wahnin, yaitu dalam kondisi lemah yang bertambah-tambah ya. Kemudian ketika mau melahirkan juga dalam kondisi lemah ya. Dan demikianlah kondisi seorang wanita ketika mengandung anaknya. Kemudian Allah mengatakan nafisaluhu fi amaini, kemudian sang ibu juga menyusui anaknya sampai selama 2 tahun. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wasainal insana biwalidayhi ihsana, kami berwasiat kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan sebakti-baktinya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Kata Allah Subhanahu wa taala, ibunya mengandungnya dalam kondisi tidak menyenangkan ya. Kemudian ibunya juga
menyusuinya, melahirkannya juga dalam kondisi tidak menyenangkan. Kemudian menyusuinya. Di sini Allah menyebutkan bahwa wanita ketika mengandung dalam kondisi tidak menyenangkan, ya, kurhan, hamalat ummuhu kurhan. Kurhan itu dia tidak menyenangkan. Siapa yang suka muntah-muntah, lemah, ngidamlah, apalah, ya. Kemudian juga ketika melahirkan bertarung antara hidup dan mati. Ini kondisi yang sangat berat, ya. Bagaimana seorang wanita ketika melahirkan, maka dia perlu persiapan, dia harus olahraga, dia harus ini, harus makan-makan, tidak boleh sembarangan. Semua banyak aturan yang harus dia jalankan demi janin yang ada dalam perutnya. Ini semua tentu tidak kita ingat. Tentu kita tidak ingat. Padahal kita yang merepotkan wanita tersebut, yaitu ibu kita. Maka Allah yang mengingatkan. Sebenarnya Allah mengatakan, kenapa Allah tidak menyebutkan ayah di sini? Karena kebaikan ayah berkesinambungan, dan kita lihat, ya, setelah kita besar, lihat kita ayah kita kerja, cari uang, berusaha payah, bawa, memberi nafkah, berikan hadiah. Adapun kondisi yang kritis tadi, mengandung, melahirkan, menyusui, kita sudah enggak ingat sama sekali. Maka Allah yang mengingatkan. Makanya di antara hikmah agar kita ingat ini semua, kalau kita sudah nikah, lihat bagaimana istri kita kalau mengandung, kalau melahirkan, ya. Dulu kira-kira begitulah ibu kita ketika mengandung kita, ya. Saya bacakan perkataan Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, ya. Saya bacakan saja, ya. Dia mengingatkan kepada kita semua bagaimana perjuangan orang tua ketika kita masih kecil, karena kita mungkin melupakannya. Beliau hafizahullah, Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, imam dari Imam Masjid Nabawi, ya. Beliau berkata, ibumu yang selama 9 bulan mengandungmu dalam keadaan lemah dan semakin bertambah kelemahannya dengan kesakitan yang selalu dialaminya. Ya, orang wanita mengandung kan begitu, sakit lagi, ini sakitlah, pinggang sakitlah, perut sakitlah, kepala pusing, sampai ada yang harus diimpus, makan, muntah. Sakit yang berkesinambungan. Semakin engkau tumbuh, maka semakin terasa berat yang dirasakannya. Ya, semakin bayi besar, semakin berat dia rasakan. Dan semakin lemah tubuhnya. Kemudian tatkala akan melahirkanmu, ia mempertaruhkan nyawanya dengan sakit yang luar biasa. Dan banyak kita tahu wanita meninggal karena apa? Melahirkan. Ya, banyak, banyak sekali. Antara dia mempertaruhkan nyawanya untuk bisa melahirkan kita. Ia melihat kematian di hadapannya, namun ia tetap tegar demi engkau, agar engkau bisa keluar dengan selamat. Ya, bagaimana sulitnya, bagaimana beratnya, tapi dia tegar. Yang penting anaknya bisa keluar dengan selamat. Tatkala engkau lahir dan berada di sisinya, maka hilanglah semua rasa sakit itu. Hilanglah semua rasa sakit itu. Ia memandangmu dengan penuh kasih sayang. Ia meletakkan segala harapannya kepadamu. Kemudian ia bersegera sibuk mengurusmu siang dan malam dengan sebaik-baiknya di pangkuannya. Dalam kondisi lemah, dalam kondisi capek, dalam kondisi letih, itu semua dia lupakan, hilang dengan kebahagiaan ketika melihat engkau muncul di atas muka bumi ini. Maka dia pun meletakkan ribuan harapan ketika memandangmu. Ya. Kemudian ia bersegera sibuk mengurusmu siang dan malam dengan sebaik-baiknya di pangkuannya. Makananmu adalah susunya. Ya, okay. Makan dari mana? Dari susunya ibu. Rumahmu adalah pangkuannya. Engkau tinggal di pangkuannya dengan nyaman. Rumah yang sangat nyaman. Ya. Kendaraanmu adalah kedua tangannya. Ia rela untuk lapar demi mengenyangkanmu. Ia rela untuk tidak tidur demi menidurkanmu. Ia mendahulukan kesenanganmu di atas kesenangannya. Ia sangat sayang kepadamu, sangat mengasihimu. Saya rasa demikian semua ibu pada anak-anaknya. Ini bisa kita tahu setelah kita punya istri. Lihat bagaimana istri kita begitu perhatian kepada anak-anak kita. Anak kita udah nangis, saya ya, mungkin antum tidak ya.
nangis saya tidur, istri saya yang ngurus. Saya tidur aja deh. Tapi istri enggak bisa tidur. Ibunya enggak bisa tidur. Digendong, digendong, digendong. Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, ingatlah bagaimana masa kecilmu. Ini semua kita sudah lupakan ya. Tapi Syekh berusaha mengingatkan. Engkau menganggapnya adalah segalanya jika ia berada di sisimu. Nah, kita masih kecil, kita enggak kenal namanya tauhid, enggak kenal namanya yang penting ada mama, selesai urusan. Engkau menganggapnya adalah segalanya jika ia berada di sisimu. Jika ia tidak berada di sisimu, maka hanya ialah yang engkau panggil-panggil namanya ya. Kalau ada masalah, Umi, Umi, Mama, Mama ya. Engkau tidak akan tenang dan berhenti dari tangismu hingga engkau melihatnya. Nah, akan seperti itu gitu. Kalau belum lihat uminya, dia tidak akan berhenti nangis. Dia akan nangis terus sampai melihat uminya. Jika mendapati hal yang engkau tidak sukai, maka engkau segera melaporkan kepadanya. Ada apa-apa, Mak, ini gini, Mak, itu Mak, lapor. Pokoknya Mama adalah segalanya. Dan engkau minta pertolongan darinya. Engkau menganggap seluruh kebaikan berada padanya. Dan engkau menyangka jika ibumu telah memelukmu di dadanya, atau jika engkau tahu bahwa ia sedang mengawasimu, maka tidak akan ada kejelekan yang bisa menimpamu. Kalau ibu sudah peluk, seluruh kebahagiaan sudah kau miliki. Kalau ibu mengawasimu, tidak akan ada yang berani ganggu kamu. Semua adalah ibu. Ini masih kecil, seperti anak. Hatinya selalu sibuk memikirkanmu. Ibu selalu memikirkan anaknya. Ia menjadikan Rabbmu sebagai penjagamu dan pemeliharaanmu. Ia merasakan bahwasanya engkau adalah belahan jiwanya. Oleh karena itu seluruh harapannya ia letakkan kepadamu. Dan kehidupannya adalah demi keberhasilanmu. Berarti kehidupannya demi keberhasilanmu. Jadi namanya orang tua seperti itu. Dia bekerja, dia ngurus, dia tidak tidur, dia kelaparan. Semua demi apa? Demi kita anaknya. Rata-rata orang tua seperti itu. Tapi adapun ayahmu, ia bekerja dan berusaha dengan susah payah karenamu. Ia mencegahmu dari kesulitan hidup sebisa mungkin. Berulang-ulang ia pergi jauh demi menafkahimu. Ia keluar di pagi hari dan kembali di petang hari demi engkau. Ya. Ini mungkin kita anggap sederhana, padahal tidak sederhana. Ya, kita sekarang ayah kita rasakan bagaimana kita kerja pagi, pulang sore, pulang malam demi untuk membahagiakan apa? Anak-anak. Demikianlah kedua orang tua menghadapi keletihan dan susah payah demi engkau. Namun kecintaan mereka kepadamu telah tertanam dalam hati mereka. Mereka berusaha semampu mereka, sekuat mereka untuk membahagiakanmu. Engkaulah penyujuk mata mereka. Engkaulah buah hati mereka. Engkaulah harapan masa depan mereka. Mereka tidak tanggung-tanggung mengeluarkan uang yang telah susah payah mereka dapatkan untuk membiayai pengobatanmu jika engkau sakit. Mereka rela mengeluarkan uang, ya, harta mereka, ya, jika engkau minta demi untuk menyenangkanmu, untuk sekolah kayak, untuk beli ini kayak. Engkau hidup dan tumbuh di bawah naungan mereka dan bimbingan mereka. Ini sekedar ungkapan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim tentang kebaikan orang tua kepada kita yang mungkin terkadang atau sering kita lupakan ya. Nah, kalau kita lupa, coba lihat anak kita. Ada seorang saya pernah dengar di Ihdatul Quran, Radio Quran Saudi. Dia bilang, saya ingin tahu bagaimana susahnya ibu saya ngurusin saya. Maka satu hari saya bilang, istri saya sudah yang ngurus anak-anakku saya, kamu istirahat istriku. Maka dia ambil anaknya, dia yang susuin, dia yang gendong, dia tidak mampu. Berat. Berat ngurus anak apa? Berat. Itulah ibu kita dulu ngurus kita. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan, lan yajziya waladun walidan au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin seorang anak bisa membalas jasa kedua orang tuanya. Tidak mungkin, mustahil. Kecuali dia dapati ayahnya atau ibunya dalam kondisi budak, kemudian dia beli, kemudian dia merdekakan, baru dia bisa balas jasa ayah atau ibunya. Saya ulangi, kata Nabi, seorang tidak akan mungkin membalas jasa orang tuanya
kecuali dia mendapati orang tuanya dalam kondisi budak, terus dia beli, kemudian dia merdekakan. Tapi kondisi ini hampir mustahil terjadi. Hampir mustahil apa? Terjadi. Seorang mendapati ayahnya budak, kemudian dia beli, di hampir mustahil terjadi. Demikian kalau begitu, mustahil seorang bisa membalas kebaikan apa? Kedua orang tuanya, mustahil. Meskipun dia keluarkan uang sebanyak apapun, tidak akan mungkin dia bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya. Sebenarnya mengatakan, kalaupun kau urus orang tuamu, meskipun kau cebok orang tuamu, kau pasti menceboknya dalam kondisi berat. Beda dengan orang tua ketika mencebokmu, dia mencebok dengan penuh kasih sayang. Dia mengurusmu dengan penuh kasih sayang. Ya. Dia berharap kau semakin besar, semakin... Beda dengan mungkin seorang ngurus anak orang tuanya, dalam kondisi sakit parah, harus dia cebok, harus dia papah. Mungkin dalam hati kecilnya, sampai kapan saya harus begini? Jadi perasaan yang muncul ketika orang tua ngurus anak-anak tidak seperti sang anak ketika mengurus orang tuanya ketika sudah besar. Orang tua luar biasa. Oleh karenanya mustahil dia bisa balas kebaikan kedua orang tuanya. Kemudian orang tuanya yang memulai, ya, memulai berbuat baik, namanya membalas tidak akan bisa sama dengan yang memulai berbuat baik. Maka benarlah Nabi mengatakan tidak mungkin seorang anak balas kebaikan kedua orang tuanya. Kalau begitu, kita tidak bisa balas kedua orang jasa orang kedua orang tua, terus buat apa? Para sebenarnya mengatakan intinya agar kau menjalankan perintah Allah. Berbakti kepada orang tua itu menjalankan perintah apa? Allah. Karena kalau untuk membalas jasa, mustahil. Enggak bisa. Sampai ketika Ibnu Umar melihat ada seorang, ya, menggendong orang tuanya, ibunya, kemudian tawaf, ya, dia mengatakan sungguhnya aku adalah ba'irun laha mudhallalu, aku adalah onta yang tunduk kepadanya. Dia menganggap dirinya onta, kemudian dia angkat orang tuanya dengan penuh senang, dia pikul. Dilihat oleh Ibnu Umar, dia berkata, wahai Ibnu Umar, apakah engkau menurutmu aku telah membalas kebaikan orang tuaku? Aku pikul, aku gendong, aku tawaf dengan penuh semangat. Bukan onta yang liar, enggak, dengan senang ditunggangi oleh penunggangnya. Jadi senang ditunggangi oleh ibunya. Dia, maksudnya dia mikul ibunya dengan senang hati ketika tawaf. Kata Ibnu Umar, tidak bisa meras meskipun talqah wahidah. Meskipun ketika ibumu merasakan hentakan ketika melahirkan. Ini perbuatanmu tidak bisa membalas satu kebaikan itu saja. Rasa sakit yang merasakan ibumu ketika akan mau melahirkan. Belum yang lainnya, ya. Oleh karenanya, sebenarnya lama menyimpulkan, kita ini berbuat baik sama orang tua. Sebenarnya tidak bisa membalas kebaikan orang tua. Tidak bisa, mustahil. Terus apa Ustaz? Kita ini sedang menjalankan perintah Allah. Dan itu demi kebaikan kita. Karena berbakti kepada orang tua adalah kesempatan paling utama untuk bisa masuk surga. Baik, saya akan sebutkan sekarang tentang sebagian keutamaan berbakti kepada orang tua, ya. Keutamaan berbakti kepada orang tua. Apa saja? Di antaranya yang pertama, bahwasanya berbakti kepada orang tua, ya, ya, digandengkan oleh Allah dengan mentauhidkan Allah, ya. Allah gandengkan dengan perintah tauhid. Kita tahu bahwasanya, ya, kita diciptakan di atas muka bumi untuk tujuannya apa? Untuk mentauhidkan Allah. Ya, mama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, yaitu untuk bertauhid. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan Allah ta'budu illa iyyah, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Bayangkan, ketiga digandengkan perintah bertauhid dengan perintah berbakti kepada orang tua, berarti inilah suatu ibadah yang sangat agung karena digandengkan dengan apa? Tauhid. Allah juga gandengkan antara bersyukur kepada Allah dengan bersyukur kepada kedua orang tua. Gandengkan antara bersyukur kepada Allah
dengan bersyukur kepada orang tua. Orang tua. Kata Allah, anishkurli wali walidayka ilayal masir. Anishkurli, bersyukurlah kepadaku, yaitu dengan beribadah kepadaku. Wali walidayka, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu dengan berbakti kepadanya. Ilayal masir, karena kepadakulah kalian akan kembali. Ya, Allah gandengkan. Ini menunjukkan tentang agungnya berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, berbakti pada orang tua amal yang paling dicintai oleh Allah setelah tauhid. Dicintai oleh Allah setelah tauhid, setelah salat ya. Setelah salat. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia bertanya, Rasulullah, ayul a'mali ahabbu ilallah? Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Kata Nabi SAW, as-salatu ala waktiha, yaitu salat di awal waktu. Suma ayun, kemudian apa? Kata Nabi SAW, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian, suma ayun, kata Nabi, al-jihadu fi sabilillah. Al-jihad fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Maka, ini menunjukkan pada keutamaan yang berikutnya, yang keempat, berbakti lebih afdal dari jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Agar kita bisa menggambarkan, jihad itu kan luar biasa. Capek, letih, mungkin harus latihan perang dulu, latihan pedang, latihan memanah, latihan menembak, latihan naik kuda. Untuk jihad persiapannya banyak. Latihan ini, latihan ini. Kemudian keberanian. Kemudian berangkat mungkin menempuh. Apalagi zaman dulu, zaman Nabi SAW menempuh ratusan kilo. Mengorbankan harta, keluar harta, jiwa, kemungkinan mati. Bagaimana pengorbanan luar biasa. Ternyata lebih afdal berbakti kepada kedua orang tua. Ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin berjihad. Maka Rasulullah SAW bersabda, ahayyatun walidatuka, apakah ibumu masih hidup? Kata orang tersebut, masih ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, ilzam rijlaha fathamal jannah, lazimilah kaki ibumu, sungguhnya surga di situ. Ya, lazimilah kaki ibumu, sungguhnya surga di situ. Tidak ada riwayat, ya. Ilzam rijlaha fasamma al-jannah, lazimi kaki ibumu di surga, lazimi kaki ibumu di situ surgamu. Apa maksudnya lazimi kaki ibumu? Artinya kau merendahlah dirimu, wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah, rendahkan dirimu dalam berbakti kepada ibumu, isyarat dengan kaki. Disitulah surgamu. Enggak usah cari surga jauh-jauh. Siapa ya? Itu ibumu. Berbakti kau kepadanya dengan penuh ketundukan, dengan penuh kerendahan. Lazimi kakinya. Itu menunjukkan tawadhu. Lazimi kakinya. Maka kau akan masuk surga. Kemudian, dalam riwayat yang lain, ketika seorang minta izin untuk jihad, kata Nabi SAW, fafihima fajahid. Fafihima fajahid. Itu berjihadlah dalam berbakti kepada mereka. Dalam berbakti. Baik. Perkataan Nabi berjihadlah dalam berbakti, ya, perhatikan. Isyarat bahwasanya namanya berbakti pada orang tua itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Korban waktu, korban harta, korban perasaan, butuh perjuangan dan butuh mujahadah, kesungguhan, butuh kesungguhan, ya. Dan ini pahalanya luar biasa. Ya. Makanya kalau kita lagi malas berbakti sama orang tua, ingat orang jihad usahanya kayak apa? Mungkin kita disuruh jihad belum tentu kita berani, angkat senjata, maju meninggalkan anak istri nggak gampang. Mau berangkat sudah ditarik-tarik bajunya sama istri. Mau kemana mas? Setengah mati. Belum anak-anak nangis. Makanya Rasulullah mengatakan al-waladu majbanatun, anak-anak mendatangkan ketakutan, ya, gara-gara anak-anak nggak jadi berjuang, berat. Tapi
ternyata dalam berbakti pada orang tua juga butuh jihad. Maka kalau kita lagi malas, ingat jihad itu susah. Ternyata berbakti lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Maka semangat, pahalanya besar. Inilah perlunya kita belajar, kita mengenal skala prioritas. Ya, bahwasanya berbakti pada orang tua lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Ya. Sampai Imam Ahmad ditanya, ada seorang puasa sunnah, kemudian orang tuanya suruh dia buka puasa. Kata Imam Ahmad, buka puasa. Buka puasa. Baik. Di antara keutamaan atau pentingnya berbakti kepada orang tua, bahwasanya berbakti pada orang tua adalah sebab umur panjang, sebab umur panjang dan rezeki lancar. Rezeki lancar. Kalau kita, bahasa sekarang namanya sukses. Apa itu sukses? Umur panjang, rezeki lancar. Iya enggak? Sukses duniawi. Sukses duniawi. Dalilnya apa? Rasulullah SAW bersabda, man sarra man ahabba an yubusata lahu fi rizqi wa yunsa'a fi athari falyasil rahimah. Siapa yang suka dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, maka hendaknya dia sambung silaturahmi. Di antara puncak silaturahmi adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kalau antum ingin umur panjang, rezeki lancar, berbakti sama kedua orang tua. Inilah sukses duniawi. Makanya pengalaman membuktikan bahwasanya banyak orang-orang sukses, apakah dia sebagai pejabat, apakah dia sebagai ustaz, apakah dia sebagai dokter, apakah dia sebagai insinyur, apakah dia sebagai pedagang, apapun kerjaannya, ternyata dia sukses di antara sebabnya karena dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang ini sukses luar biasa. Coba cek. Dia pasti berbakti sama orang tuanya. Saya punya teman-teman yang sukses-sukses duniawi, saya cek ternyata iya. Mereka semua berbakti kepada kedua orang tua. Maka Allah bukan cuma memberikan ganjaran akhirat, tetapi Allah juga memberi ganjaran duniawi. Siapa yang berbakti pada orang tua, lapangkan rezeki, dipanjangkan umurnya. Mungkin kalau antum keluar rumah, seharusnya ditakdirkan ditabrak sama truk, tapi sebelum keluar rumah antum telepon mama, "Ma, gimana kabar mama? Gini-gini ya. Ya ini saya mau kerja, Ma." Akhirnya antum keluar, tahu-tahu ketabrak tukang becak. Aman, enggak jadi mati. Kenapa? Antum berbakti pada orang tua di pagi hari. Antum mau jualan nih, jualan sesuatu. Tahu-tahu ini aduh nyalu berapa, mau lah jual mobil lah, mobil mau jual. 150 juta kayaknya berat sih, lihat di toko kayaknya, lihat di internet ternyata harganya 140, 130. Pagi-pagi telepon mama, "Mak, gimana kabarnya, Mak?" "Gimana?" Ngobrol basa-basi aja. Mama ketawa ketiwi, tutup. Jual, tahu-tahu ada yang tawar 160 juta. Rezeki lancar. Ada kawan, dia ikut haji furoda, terus pejabat, ternyata visanya gak keluar-keluar, nyantol, yang lain keluar, dia belum keluar-keluar. Dia bilang, "Aduh gimana nih, kau kan pejabat, telpon bapak ini, tokoh-tokoh besar Indonesia." Akhirnya dia telpon, terus visanya keluar. Subhanallah, maksudnya linknya kuat, bisa telepon kedutaan Arab Saudi. Setelah visa keluar ditanya, "Tadi telepon siapa emang? Sakti banget itu pejabat, kok telepon siapa kok langsung keluar?" Kata dia, "Saya enggak telepon yang Ustadz sebutin, saya telepon ibu saya." "Mak, ini gimana, doain keluar visanya mas." Saya pikir dia telepon orang-orang hebat lah, saya enggak mau sebut namanya. Tapi subhanallah. Jadi kalau pingin sukses duniawi sebelum akhirat, berbakti sama orang tua. Tapi keutamaan yang lain, yang keenam, adalah berbakti lebih utama dari sholat sunnah. Sholat sunnah.
Dalilnya apa? Dalilnya kisah Juraij. Ketika Juraij lagi rajin sholat di kuilnya, dia sholat, ibunya panggil, "Ya Juraij, qadarullah." Dia lagi sholat, ibunya panggil. Maka dia mengatakan, "Allahumma ummi wa sholati." Ya Allah, ini apa ini, bagaimana? Lanjutkan sholat atau batalkan sholat? Jawab ibu. Akhirnya dia pilih sholat. Ibunya datang lagi kedua kali, "Ya Juraij," pas lagi sholat lagi. Dia bilang, "Allahumma ummi wa sholati." Ini saya sholat lanjut, apa saya panggil ibunya? Dia sholat, selesai ibunya udah pergi. Ketiga kali lagi, datang lagi ibunya, "Juraij," dia sholat lagi. Subhanallah. Ibunya akhirnya marah. Ibunya mengatakan, "Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisat." Ya Allah, jangan kau wafatkan Juraij sampai kau buat dia melihat wajah wanita pezina. Dan doa ibunya dikabulkan. Ceritanya panjang. Tapi intinya, Juraij ahli ibadah, kata para ulama, harusnya dia batalkan sholatnya. Bukan berarti ketika dia batalkan sholatnya, dia lebih utamakan ibunya daripada Allah. Tidak. Tapi Allah yang memerintahkan bahwasanya kalau lagi sholat ibu panggil, lebih utama menjawab panggilan siapa? Ibu. Selama itu sholat sunnah. Bayangkan sholat sunnah tidak apa-apa dibatalkan demi untuk memenuhi panggilan apa, orang tua. Itu menunggu cuma bilang iya bu, bayangkan iya bu saja lebih afdal daripada sholat sunnah. Dalam iya, orang Bugis iye, kalau orang Sunda gimana? Hah? Naon? Hah? Naon? Kalau orang Jawa dalam ya keluarga, pahalanya besar. Pahalanya besar. Makanya Imam Ahmad ditanya, seorang sedang berpuasa, kemudian orang tuanya suruh batalkan puasanya. Maka hendaknya dia batalkan apa? Puasanya. Baik, yang berikutnya, yang ketujuh, berbakti adalah pintu terbaik masuk surga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-walid awsatu abwabil jannah. In syi'ta fa'adhi'hu wa in syi'ta ihfadhu aw ihfadhu. Sungguhnya orang tua adalah pintu paling tengah surga. Artinya pintu termudah, pintu terbaik masuk surga. Pintu paling tengah. Maka kalau kau mau, kau sia-siakan pintu tersebut. Kalau kau mau, kau jaga pintu tersebut. Ini jelas dalil bahwasanya cara termudah masuk surga adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kau sampai punya orang tua tinggal di rumah, seakan-akan kau bawa pintu surga ke rumah. Ini isyarat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uffin." Jika keduanya atau salah satunya indaka, di sisimu telah mencapai masa jompo, masa tua, di sisimu indaka, sebenarnya membahas indaka maksudnya kalau bisa orang tuamu tinggal bersamamu atau dekat dengan kamu, kalau bisa tentu keridhaan istri atau paling tidak dekat rumah istri, sebelahnya ada rumah orang tua, dekat dengan orang tua, sehingga orang tua merasa engkau dekat dengannya, ini pahalanya besar, sehingga pintu surga tersebut selalu dekat dengan engkau, jangan jauh-jauh dari orang tua. Kalaupun terpaksa kau jauh, jangan buat dia mereka merasa jauh. Telepon sering, tanya kabarnya, kirim oleh-oleh, sehingga dia merasa dekat, sehingga pintu surga tersebut dekat dengan engkau. Tapi kalau orang tua sudah merasa jauh, wah ini repot. Repot. Ya. Sebagian ulama mengatakan, sebagian orang, bukan ulama, dia mengatakan, saya merasa bersalah ketika ternyata sampai orang tua pekewuh untuk minta sesuatu sama kamu, pekewuh sudah enggak enak minta sama anak, berarti kau sudah ada sinyal-sinyal durhaka. Kalau kau memang anak berbakti, harusnya kau berlapang dada sehingga mama kalau minta sesuatu tidak pernah malu sama engkau. Itu yang seharusnya. Bikin kondisi di mana ayah atau ibu kalau minta sesuatu tidak pekewuh sama kamu. Seperti ketika kita masih kecil minta sama orang tua, ada pekewuh-pekewuh enggak? Enggak ada. "Ma, belikan game dong." Belikan kalau zaman dulu Nintendo. Zaman si kecil, zaman bahala, zaman generasi aluminium.
Sekarang milenial sudah tidak ada. Altari dulu zaman saya masih kecil ya. Sebenarnya orang tua langsung belikan. Ya meskipun mahal ya, belikan. Kita enggak malu-malu minta. Kalau sampai orang tua malu minta sama kita, berarti kita sikapnya enggak beres. Buktinya dia enggak enak untuk minta sama apa? Sama kita. Maka ada seorang, dia menyesal, dia merasa dirinya berdosa ketika dia sudah tua. Ketika dia sudah tua, kemudian dia sudah tua. Terus dia punya anak-anak. Anak-anaknya sering bilang, "Abi, mau ini enggak, Bi?" Dia pingin, tapi dia bilang, enggak anak. Datang lagi anaknya, "Abi, mau ini enggak?" Enggak anak, dia jaim, enggak anak. Setelah itu dia baru menyesal, ternyata saya juga dulu begitu. Harusnya enggak usah tawar-tawar, langsung belikan kasih. Enggak usah tawar-tawar. Anak yang baik itu ngerti kebutuhan orang tuanya. Kalau tahu orang tuanya suka, enggak usah tawar-tawar, berikan langsung kasih. Ya. Ada keluarga istri saya juga begitu. Sampai kakak ipar cerita, ini kalau bilang ini enggak, tapi kalau dikasih dia makan. jadi enggak usah ditanya-tanya, kasih aja. Karena orang tua pekewu. Kita bilang, mau enggak? Enggak, kita enggak kasih. Pelit namanya itu. Orang anak yang berbakti itu mengerti keinginan orang tuanya. Enggak usah nunggu orang tuanya mempermalukan dirinya untuk minta-minta sama kamu. Enggak perlu. Kamu yang harus tahu diri, kenali kebutuhan orang tua. Jadi orang tua adalah awsatu abwabil jannah, pintu surga yang paling dekat masuk surga. Kalau bisa dekat pintu surga tersebut, masya Allah. Kalau bisa pintu surga tersebut taruh di rumah kita, masya Allah. Ini keutamaan berbakti kepada orang tua. Di antara keutamaan berbakti kepada orang tua, bahwasanya yang ke-8 adalah berbakti kepada orang tua sebab dikabulkan doa. Sebab dikabulkan doa. Apa dalilnya? Dalilnya 2. Pertama tentang kisah Uwais Al-Qarani. Rasulullah SAW bersabda kepada Umar, "Ya'tikum rajulun ya. Atau ya'tikum Uwais ma'amdadi ahli Yaman ya. Min murad thumma min al-Qaran." Akan datang kepada kalian seorang lelaki namanya Uwais Al-Qarani. Datang bersama pasukan tambahan dari negeri Yaman untuk berperang. Rasulullah membicarakan tentang masa depan. Ya. Dan itu terjadi di masa kekhilafahan Umar. Rasulullah sudah meninggal, Umar jadi khalifah, jadi Amirul Mukminin. Maka kemudian ada peperangan jihad, maka datang bantuan pasukan dari Yaman. Kemudian Rasulullah mengatakan tentang Uwais Al-Qarani, "Kana biha baras." Dia punya penyakit baras, itu penyakit albino. "Fabari'a illa mawdi'a dirham." Maka dia pun sembuh kecuali seukuran dirham. Itu mungkin seukuran logam uang. Ya. Berada di sekitar pusarnya. Tujuannya apa? Agar dia selalu ingat nikmat dari Allah. Kalau hilang seluruh dari tubuhnya mungkin dia lupa. Maka dia ingin tersisa agar dia selalu ingat dia pernah sakit. Supaya dia tidak lupa. Kemudian, walahu walidatun huwa biha barun, dan dia punya ibu dan dia berbakti kepada ibunya. Lau aksama alallah la abarrahu, kalau dia bersumpah atas nama Allah ingin sesuatu, Allah pasti kabulkan. Fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al, kalau kau mampu ya Umar minta kepada dia agar mohon ampunan buat engkau, maka lakukanlah. Makanya Umar selalu cari, ada enggak Uwais? Enggak ada. Datang lagi, ada enggak Uwais? Sampai ketemu. Umar berkata, "Kau Uwais?" "Iya." "Iya Amirul Mukminin. Kau dulu punya penyakit baros terus sembuh?" "Iya." "Kau dulu punya ibu?" "Dia kok tahu?" Katanya Rasul yang kasih tahu saya, ya. Sehingga Umar bilang, "Tolong mohon ampunan buatku." Uwais doakan Umar. Kenapa? Sebab Uwais mudah dikabulkan doanya karena dia berbakti kepada siapa? Ibunya. Kalau ingin doa mudah dikabulkan, berbakti sama orang tua. Taib, azan dulu. Taib, kita lanjutkan. Jadi di antara
keutamaan berbakti sama orang tua adalah mudah dikabulkan doa sebagaimana Uwais Al-Qaranid. Dalil yang berikutnya tentang kisah tiga orang yang masuk dalam goa kemudian tertutup pintu goa tersebut. Hadis yang masyhur, tiga orang itu salah satunya berkata, "Inna kana li abawani kabiraini, ya syaikhaini kabiraini." Ya Allah, saya dulu punya dua orang tua yang sudah tua, sudah jompo, ya, kemudian saya biasa mengambilkan susu buat mereka pagi hari dan sore hari. Suatu hari saya terlambat pulang, sehingga akhirnya saya pulang malam bawa susu buat mereka berdua. Ternyata kedua orang tua saya sudah tertidur. Sehingga saya pun memegang susu tersebut, menunggu kapan kedua orang tua bangun. Saya tidak bangunkan, ya, dia tidak bangunkan karena mungkin orang tuanya lagi tidur istirahat. Dan dia menunggu, siapa tahu orang tuanya bangun jam 12 malam, jam 1 malam. Karena orang tuanya kalau bangun pasti lapar. Makanya dia nunggu. Nunggu, ternyata Allah mentakdirkan orang tuanya tidak bangun kecuali setelah pagi. Subhanallah. Allah sedang uji dia. Dan dia tidak tidur memegang susu tersebut. Dia mengatakan, "Ya Allah, jika aku melakukannya karena engkau, maka bukalah pintu goa." Ternyata Allah buka pintu goa. Berarti di antara sebab utama seorang doanya dikabulkan adalah berbakti kepada kedua orang tua. Tapi yang berikutnya di antaranya adalah yang 9, sebab diampuni dosa. Diampuni dosa-dosa. Ibnu Katsir menyebutkan riwayat dengan sanad yang hasan, kisah seorang wanita yang belajar sihir, ya. Belajar sihir, kemudian dia menyesal. Setelah belajar sihir dia bisa merubah sesuatu dengan cepat, dia menyesal. Itu dia sudah kafir. Kemudian dia pulang bertemu dengan Nabi, dia ingin mencari Nabi di Madinah. Ternyata Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Akhirnya dia tanya kepada para sahabat, "Hal li min taubah, apakah saya masih bisa bertobat karena telah melakukan sihir?" Maka sahabat tidak langsung jawab, sahabat tidak berani jawab. Tanya yang satu, tanya yang satu, tanya yang satu. Tidak ada yang berani jawab karena dosanya sangat besar sihir. Akhirnya ketemu dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bertanya, "Apakah kau masih punya ibu?" Kata wanita ini, "Masih, berbaktilah kepada ibumu." Dengan berbakti kepadamu Allah bisa mengampuni apa? Dosa-dosamu. Tapi di sini sampai sini aja dulu, insyaallah kita lanjutkan kesempatan berikutnya tentang cara berbakti kepada orang tua semasa hidup maupun sudah meninggal dunia, insyaallah pada pekan berikutnya insyaallahu taala. Tapi kita buka tanya jawab, setelah itu saya akan bertanya, ada hadiah bagi yang bisa jawab.